Lantas Banua kembali menjumpai Anda. Forum Komunikasi Wanita Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan menggelar milad ketiga tahun, sekaligus memperingati Hari Ibu, yang diharapkan melalui momen tersebut, jalinan silaturahmi semakin erat. Mengambil tema Perempuan Berdaya Indonesia, pengurus Forum Komunikasi Wanita, Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan Kandangan, dalam rangka harlah ketiga FKW IKK HSS, menggelar peringatan miladnya sekaligus peringatan Hari Ibu ke-94 tahun, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, yang mana sebelumnya Forum Komunikasi Wanita Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan ini juga sudah menggelar berbagai kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan. Di puncak peringatan yang tidak hanya dihadiri pengurus FKW IKK juga dihadiri warga Hulu Sungai Selatan lainnya, seperti pengurus IKK, FKW IKK Kalimantan Tengah, termasuk mahasiswa asal Kandangan yang merantau di Banjarmasin. Ketua FKW IKK HSS Hajah Martasiah yang didampingi Wakil Ketua Hajah UIS menyampaikan melalui kegiatan ini selain tetap mempererat jalinan silaturahmi antar warga Kandangan, juga ke depan bisa menambah anggota warga Kandangan untuk tergabung di FKW IKK HSS. Kita ke depannya bisa menambah anggota lebih banyak lagi untuk bergabung di sini, sehingga kita bisa lebih banyak lagi memberi bantuan, karena kita bantuan itu dari anggota. Oke, terima kasih. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga HSS, Haji Amin Santang, berharap melalui kegiatan yang mengumpulkan warga Kandangan perantauan ini bisa menjadi jembatan untuk hal-hal terbaik dalam membangun Banua serta berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan. Mudah-mudahan kita masih bisa berkumpul memberikan satu hal yang positif di lingkungan masing-masing, di lingkungan profesi, di lingkungan kegiatan dari para warga. Mudah-mudahan warga Hulu Sungai Selatan mampu menjembatani hal-hal yang terbaik untuk daerah. Amin Santang menambahkan IKK dan FKW IKK HSS ini mampu menjadi keluarga besar yang mengikat tali persaudaraan untuk saling membantu jika ada masalah yang dihadapi. Dalam kesempatan ini juga digelar tausiah agama yang mana banyak menyampaikan pentingnya menjalin silaturahmi serta menghormati orang tua yang mana dalam momentum Hari Ibu diharapkan kasih sayang bisa diberikan setiap harinya. Rahmatan lil alamin dengan diutusnya Rasulur Rahmah, utusan yang kasih sayang. Untuk kita selalu berkasih sayang. Maka beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang yang saling kasih sayang itu amat sangat disayangi oleh Sang Maha Penyayang. Irhamu man fil. Usai tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan peringatan milad FKW IKK HSS ketiga yang ditandai dengan pemotongan kue serta pembagian cenderamata. Banjar TV.